Dalam dunia ini ada bermacam-macam jenis penyakit. Dari penyakit yang boleh sembuh, sampailah penyakit yang tak boleh sembuh. Cuma kat sini aku nak cerita pasal pengalaman aku dan kawan-kawan aku yang terkena sejenis penyakit. Aku orang nak tahu tak penyakit apa? Kalau kau nak tahu kena tengok sampai habis. Kenapa kau tak datang? Sudah tunggu 5 jam. Kalau ku tahu kau tak datang, aku hubungi pacar yang lain. Mula-mula aku nak cerita pasal kawan-kawan aku dan siapa kami ni. Kami adalah salah sebuah kumpulan muzik yang popular. Konon lah. Kumpulan kami dikenali dengan nama Surfers. I love you, baby. Salam hormat kawan-kawan. Terima kasih kerana sudi menonton filem ini. Kau korang semua nak tahu cerita ini pasal aku dan kawan-kawan aku yang menjalani kehidupan sebagai pemuzik di ibu kota. Kau nak tahu siapa aku tu? Sekarang kita cerita pasal aku. Aku minat seni lakonan. Banyak job-job teater yang aku dapat. Hari-hari kerja aku praktis. Tapi sorry babe. Gua pro. Tak payah nak baca-baca skrip. Tak payah. Tu pasal lah gua ni kerja gua tidur je. Nama aku Ame. Ini bukan DVD rosak ataupun cetak rompak. Saja aku nak sebut nama aku banyak-banyak kali. Maafkan aku kerana tak telu menduakan cinta hati sucimu. Andainya aku. Ami. Ya? Kenapa? Bukan minggu depan ada show ke? Tak praktis? Lupa pula. Kita praktis tu. Tapi kita kena set time betul-betul bila nak praktis pasal masing-masing kerja kan? Nantilah. Andai bisa kembali, akan ku setia untuk selamanya. Ami. Ya.
Kenapa yang? Tak. Kenapa ni? Tak ada apa-apa lah. Bisa kembali akan ku setia untuk selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mak Su. Mak Su. Mak Su. Sorry, siang ni saya tak dapat jumpa Mak Su. So malam ni lah saya jumpa Mak Su. Okay, Mak Su. Okay, bye. Happy birthday, sayang. Jahatlah, Ami. Suka tak? Ingatkan Ami lupa. Alright. Cantiknya. Suka? Terima kasih. Mana boleh kita lupa, kan? Orang itu sayang. Jom pergi makan. Makan. Jom. Terus terlena indahnya rasa bila dicintai. Hidup ini terasa di surga. Tak sabar menunggu hari esok. Umpama mawar yang sedang mekar. Oh kasihku, cintailah diriku, sayangilah hatiku sepenuh jiwamu. Nama dia Fairuz. Pemain gitar bass so fast. Dia ni memang pandai repair kereta. Mekanik lah katakan. Ha, tapi yang peliknya dia ni tak suka budak-budak. Entahlah. Sepanah 12. Screwdriver. Hei. Sakit dah pakcik. Menyusahkan betul. Aduh. Hei. Ya pakcik. Lain kali kau main kat sini, ku humban beskan kau lagi jauh, tahu tak? Garangnya. Mi. Weh, kat sini aku RM20. Aku nak beli lauk. Budak yang kau tengok macam muka Colombia punya saintis ni, nama dia Jimmy. Dia ni pemain gitar so fast. Cita-cita dia memang nak jadi saintis. Sampai sekarang lah, itulah kerja dia. Kau orang tengok ialah sendiri. Apa yang kau syu-syu? Kau ni kacau lah aku tengok buat kerja. Duh,
Mbak sini je lah, budak-budak tu dah lapar. Nanti, kau ambilkan aku ais dengan cawan. Kau nak buat apa? Jangan banyak tanya. Nyusahkan. Nah. Kau nak buat apa? Shoot. Benda tu Tio asli mau angkasa. Kan dah baking dah. Ha. Ya. Ha, okey, nanti saya cek dah dapat ke belum. Ya? Yeah? Hello. Okey, Cik Menon. Okey. Hello. Ha. Confirm. Ya, yeah, saya dah block dah pun. Ha, di Nesho tu kan? Ha, awak bank in je kat account ni. Belum boleh kau eh? Okey. Hello. Eh, man. Ha, kau dah bank in belum, man? Ha, account aku. Sugar Plain Masjid. Okey. Hello. Awak ni. Hello. Ha. Dewan Hall. Dewan Hall. Dewan Ever Hall. Cik Ika, boleh keluar? Ya. Macam mana confirm? Ha. Berapa? £50,000. Bolehlah tu. Bolehlah. Yes. Ha. Okey. Okey, aku lebih baik. Ha. Okey, bye. Sila masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So fast. Aduh, eh. Macam? Okey. Penat. Okey, semua? Right. Bang, payment kita orang dah settle dah? Ha? Payment kita orang tu hari. Payment? Ha. Eh, belum clear lagi lah. Tunggulah. Eh, dah lama dah. Ha. Bila baru lagi kan? Korang ni. Eh, meh. Ha. Eh, korang semua. Eh, lepas konsert, So Fast dengan Mick Guga ni, ha, korang standby untuk Dewan Albert. Dekat London. Ya. Yeah. Aduh. Yeah. Show lagi. Ya, yeah, show. Alah, bro. Show lah, barulah kaya. Aduh, wai. Kita baru nak bercuti dekat Wood Resort, Ulu Yam. Kami nak relax, bos. Relax apa? Eh, hey, kau tengok. Berapa banyak show aku cari untuk korang? Kau tengok. Ha? Penat-penat aku cari. Korang nak relax. Ha? Macam mana nak kaya? Kenalah kerja keras. Penat tu belakang kira lah. Tengok. Ha? Semua ni berbayar. Tapi ini token. Tapi bang, ha, tapi masalahnya bang, kalau banyak duit, kaya sekalipun, badan sakit macam mana bang? Iya, korang muda-muda ni, korang kena kerja keras. Barulah dapat duit. Tanya pasal payment. Habis yang Ever Hall tu? Ever Hall tu? Ha. Amal je. Hai, tak kata token kot? Adalah sikit. Dalam £30. Seorang lah, £30 seorang. Okey lah tu. £30 seorang. Macam ni je lah, bang. Ha. Rumah semua dah beli kan? Kan? Itu semua dah beli kan? Ah, ada rumah kan? Kita orang isi minyak, ha, pakai. Tak apa, bang. Tak payah ambil lah. Wah. Kau bahasa kaku kan ni? Eh, mana ada? Ada pilih je. Ha? Jadi apa masalah korang ni? Itu penat ni, bang. Penat. Penat sahaja. Penat, eh? Oh, korang penat. Tak apa. Nanti aku fikirkan sesuatu. Ha, yang lagi satu tu. Malik. Malik apa? Malik. Bukan Malik Nur, Malik Rahman. Kamu kenapa tadi? Ni, wak. Tangan saya, wak. Tak boleh angkat lah, wak. Tak boleh angkat? Kita lihat. Tak boleh? Hey, tak boleh? Sudah kahwin belum? Belum lagi. Belum. Eh, banyak main sabun kamu. Duduk. Ayo kita lihat. Mari selak-selak bajunya. Ini Mansur dari tanah Melayu, bukan dari Jepun. Mari tangan kanannya begini. Gini. Ya, kita lihat sama-sama. Disapu. Sapu. Disapu di sebelah atas, di sebelah bawah, semuanya disapu. Kita lihat apakah yang akan berlaku. Begini. Sudah boleh bangun kamu. Sudah pulih, lihat. Ini dia. Betapa ampuhnya raja segala obat. Obatnya kuat. Hanya RM10. Yang RM13 tu confirm. Confirm. Tapi awak kena bayar deposit dulu, eh. Deposit dulu tau. Panggil saudara mara. Berapa? Berapa mau? Okey, nanti kau balik. Saya ada hal ni. Okey, right.
Ay, dah tentu. Dah tentu berhasil. Kalau yang patah pun boleh sambung semula nih. Daripada kurang sehat terus jadi yang paling gagah nih. Tengok buktinya. Yang terbaik. Matsur. Nama macam Jepun tapi Melayu. Ha, obat yang paling ampuh, paling berkuasa. Ha, harus diingat. Obat Hello? Ini hanya ya, kamu di mana? Kamu di mana? Sapu di tempat yang sakit-sakit. Being je, being. Sesekali okay? Jangan diminum. Ha, ingat. Cuma RM10 untuk hari ini saja. RM10, Wak? RM10 satu. Pasti kuat? Ini contohnya. Saya nampak. Bagi saya sebotol, Wak. Satu cukup. Kalau dua lah yang kuat, Wak. Macam tahu aja kamu. Ya. Saya beli, Wak. Saya jual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran. Kau ni banyak bunyi lah. Syukur ini terasa di syurga. Dah. Apa ni? Nah, korang komplain sangat penat lah. Show banyak tak larat lah. Ni, abang dah beli ubat kuat dah ni. Kau minum, confirm kuat lah. Benda tu pula bro. Muntah badang ke apa tu? Best apa muntah? Plotak kau best. Muntah tu. Apa ni? Muntah apa ni? Tu. Ha? Kau minum je. Kuat dah. Meh. Ha? Besok abang nak pergi London dah. Nak adakan show korang ni. Pasal lebat hall tu. Okay. Kau jaga budak-budak eh. Okay bang. Alright. Bye. Chip. Bye. Macam mana nak minum? Besok kau pergi ambil. Tak payah. Oh. Sini. Kau togok je. Nak buka pun susah. Sedap. Aku nak juga. Sedap. Sesekali jangan minum. Dan aku masih ingat lagi. Malam itulah kali terakhir kita orang normal. Bang, tak sabar bang nak pergi dinner malam ni? Iyalah tu. Bang. Baju saya mana bang? Dress saya tu mana bang? Malam ni nak pakai ni bang? Manalah bang tahu. Tengoklah. Bang, baju saya hilang ni bang. Malam ni nak pakai ni bang. Apa tak dapat ke? Pasal dia ni abang aku. Biar aku kenalkan dia. Ini adalah Syah, gitaris Kuna Sofas. Apa pun tak boleh. Minam mana pula yang datang ni? Badan besar tu. Betul, bang. Ngakit lah minam ni. Lawa pula. Nampak? Bulu kaki banyak tu. Telah sepurnama Kanda meninggalkan Dinda. Rindu rasanya di hati. Terimalah sejamangan bunga daripada Kanda, Dinda, yang Kanda petik khas dari Gunung Ledang. Dinda, terimalah Dinda. Cis! Siapakah tuan hamba yang beri menyamar sebagai pelatih putih? Mengapa tuan hamba tidak putih seperti dulu melatih putih? Cis! Tami ore, yena sa. Demam. Apa gila? Ada.
Alamak kawan-kawan, aku terlupalah nak kenalkan kawan aku yang seorang ni. Nama dia Rodi, pemain keyboard kita. Dia pun sama nasib juga dengan kita. Bagai wajah yang dilaku. Gila. Pakai helmet. Sekarang pakai helmet. Ikut saya ke balai. Wan sang hao, wo shi Ye Xun de Ye Jia Hao, xian zai wei ni bao dao yi zhe xin wen. 大马著名团体 SOFAS 被怀疑染上一种不知名精神病毒，现在正在一所精神病院接受治疗，而全国的记者粉丝纷纷的寻找他们，可是却音讯全无。Selamat siang, grup band terkenal dari negara jiran Malaysia, yaitu SOFAS yang mengalami gangguan jiwa yang belum diketahui keberadaannya. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Sekian berita hari ini. Dan pihak kami juga telah berjaya menerama beberapa rakan artis dan juga peminat bagi mengesahkan kesahihan berita ini. Sekarang ini ada dakwaan mengatakan kumpulan SOFAS telah pun menjadi gila. Kenapakah keadaan tersebut terjadi? Kita dapatkan komen rakan artis tersebut kenapa situasi ini berlaku. Hakim, sekarang ni awak dah tahu apa yang saya nak tanya? Saya dah tahu dah. Saya tahu. First kali saya nak ucapkan terima kasih lah ya kerana interview saya. Sebab saya dah lama tak masuk TV. Jadi macam sekarang ni sebab saya banyak extra, buat extra apa semua. Jadi macam sebab tak mampu. Production tak mampu nak bayar saya. Jadi kenapa sofa jadi gila? Oh, awak tanya tu? Oh, okey. Yelah kan sebab rumah pun dah makin besar. Kereta dah makin besar kan. Jadi macam, yelah job makin banyak. Jadi saya terpaksa tolak-tolak tawaran hero lah. Saya terpaksa buat extra lah. Jadi sofa gila job macam tu ke? Apa awak tanya ni sebenarnya ni? Awak tak faham apa saya tanya ni? Tak apalah. Saya rasa SOFAS gila sebab diorang, yelah, Zimi baru hilang kereta kan. Jadi virus pun saya rasa pula. Saya dengar dia ada penyakit kulit kan. Masa syuting dia ada sakit kulit. Apa kena-mengena penyakit kulit dengan gila tu? Saya tak tahulah kan. Jadi macam, dah lah cukup lah tu. Saya rasa awak ni yang gila kot. Awak gila ke? Mungkin gila. Stacey sihat? Bang, abang kenal kumpulan SOFAS tak? Kenal, saya mau minat dia. Abang minat kumpulan SOFAS eh? Abang minat betul? Saya memang minat betul. Kamu minat dia? Saya wartawan, saya mesti minat semua artis. Jadi abang tahu tak, sekarang ni SOFAS dah jadi gila? Betul ke? Saya sedih sebab saya minat dia. Setiap kali saya sapu, bila saya sapu sampah, saya mesti nyanyi lagu-lagu dia. Kalau betul, lagu apa yang abang paling minat sekali? Lagu paling saya minat lagu InsyaAllah. Bang, itu Mahir Zain bang, bukan SOFAS. Itu bukan SOFAS. SOFAS bukan Nasheed. Kalau aku dah sapu kau ni. Nah, kau sapu je lah. Hey, kau ni apa ni blok-blok kita aku ni? Aku ada apa-apa? Aku dah buat salah ke? Sabar. Sekarang ni pula SOFAS dah didakwa menjadi gila. Tomo tahu tak? Siapa? SOFAS? Bukan diorang dah gila ada sebelum tak? Ni? Dia gila ke? Sebelum ni diorang satu hospital dengan aku. Kau tahu tak? Aku dah baik dah. Nampak ni? Aku bawa balik ambil ubat aku tu. Nampak? Tomo memang gila dengan SOFAS ke? Dulu kita memang satu hospital. Tapi aku dah baik. Aku ingat diorang dah baik. Diorang dah gila lagi ke? Aku tak tahu pula pasal benda tu. Ada tanda-tanda tak yang tunjukkan diorang ni gila sebelum ni? Diorang ni memang gila. Kalau diorang tak gila pun diorang memang gila. Kau pun gila ke ni? Aku bawa ambil ubat ni. Kau nampak ni ubat aku ni? Yang kau blok-blok aku ni kenapa? Ni kau dah makan ubat belum? Belum. Korang tahu tak, diorang ni penyanyi tau sebenarnya. Aku minat gila kat kumpulan diorang, kumpulan SOFAS. Dulu, masa kat dalam Akademi Fantasia, aku ni korang tau. Aku minat lagu korang yang meletup tu.
Alah lagu ah. Eh, la ilaha illallah. Kau ni asal nampak bilik masuk. Ni bilik jenazah ni. Keluar. Terus. Lagu Cina lah mana. Itu lagu korang kan. Ya, aku minat gila lagu tu. Aku undi tau. Alah dia ni. Asyik buat hal lah. Asyik nak tahan orang je. Eh, ha, ini Bob. Nama betul dalam IC dia ni Jeb Sepah. Ha, dia ni gangster. Ha, tak tahulah apa aku nak cakap lagi ni. Korang tengok je lah. Ha? Mana? Inilah rumahnya ni. Oh, ini rumah dia eh. Ha? Apa yang buat kau takut sangat? Kau tak tahu. Badan dia besar. 10 kali ganda lagi kau tahu. Lagi. Tetu. Kat belakang tak nampak ah. Depan aku nampak. Lagi. Gigi dia panjang macam ni. Oi, biar betul. Ya, pasal tu lah aku kena. Kau tengok ni. Oh, kau jangan takut. Aku ni gangster. Woi! Ish, kau nak buat apa ni? Alah, jomlah balik. Jangan takut. Engkau ni mudah sangat lemah semangat. Sebab tu lah tak naik pangkat. Besok je lah. Besok. Jangan takut, aku ada. Woi! Ni rumah Melayu ke rumah India? Rumah India. Woi! Surang kan ni? Surang kan ni kemaluin apa? Aku janji apa ni? Apa yang janji ni? Aduh. Sabar. Jumlah balik. Surang kan ni? Surang kan ni kemaluin apa? Eh, malu. Surang kan ni kemalu. Yen apa? Sabar. Kita masuk. Cepat. Ish. Mana dia? Hujumlah balik. Jangan takut. Bilang kau degil. Tak nak dengar cakap aku. Nak masuk tandas pun kena bayar, kau tahu tak? Apatah lagi nak masuk tempat ni. Nya, dulu mak masuk mana-mana pun free je nya, tak kena bayar pun. Kau tak nak bayar je. Kau tak kenal aku siapa. Kau tengok ni. Ini lain lahir je dah gangster, kau tahu tak? Ini bukan pagut, ini tanda lahir, kau tahu tak? Ha? Kau tak tahu dah berapa ramai aku pukul orang? Ha? Yang terbaru ni aku pukul bapak aku. Mana ada anak pukul bapak? Siapa suruh kau pukul anak kau? Eh, salah, bapak kau. Oh, yang terbaru ni aku pernah tombakan John Cena, kau tahu tak? Kau ingat mak ni, pokok kau nak tembakan-tembakan? Oh, macam gini cara kau layan tuan rumah? Kalau macam ginilah caranya, aku panggil member aku. Aku panggil sampai yang tinggal. Amy! Kau ni kan, aku ni gila tau. Pekat tidak? Mulut jangan macam cacing. Cap. Ah, yang ni last. Nama dia? Bang. Tumpah lalu. Nama dia Remy. Ha, punca dia masuk ke dalam. Ha, korang tengoklah sendiri. Apa pun tak boleh. Ha! Kembali kita dalam program Boom Boom Kebaboom. Dalam rancangan Apa pun tak boleh. Kepada anda semua, layarilah laman web kami, iaitu www.apapuntakboleh.com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 
Jom. Assalamualaikum, abang. Assalamualaikum. Abang sihat? Alhamdulillah sihat. Abang sihat? Abang buat apa ni, bang? Mancing. Tak payahlah, mancing. Terima kasih. Abang buat apa? Mancing. Mancing saya pinjam boleh? Eh. Ha, ni bang ajar ni, bang. Kata gini mancing. Ha, ni mancing. Ha. Ha. Ha, apa? Ni. Jom. Apa pula ni?
Eh, kau tahu tak? Aku baru juga nak menguasai hikmat Dewa Taraya jurus tangan kaki berapi peringkat 2,800 km pas lagi pen. Sekarang kau punya pasal? Aku dah mula balik daripada awal. Hansh! Aku lagi mengambil tempat kita. Nak ambil tempat kita. Apa? Ramai-ramai nak mukul aku. Kau tak kesian ke? Aku ni kan gangster. Aku ni gangster, mi. Kau nak biarkan air mata aku meleleh gangster menangis ke, mi? Mi, kenapa kau mukul kudin, mi? Habis apa? Aku lupa. Ini dah. Ini. Aku dah agak dah. Aku asam tu lah. Tak payah lah. Apa tak boleh? Yanas. Doktor, kenapa ni? Tak ada apa-apa. Kenapa? Doktor, seorang pesakit kita dah lari. Pesakit lari? Ya. Oh, bahaya. Dah tak ada dah? Dah tak ada lah. Sebelum dia lari, dia ada? Doktor ni sebelum dia lari, mestilah dia ada. Dia dah lah nak orang kaya. Kalau keluarga dia datang, susahlah kita. Kalau dia tak datang, senanglah kita. Betul juga kan, Doktor? Boleh kita karaoke? Oi, oh. Semestinya. Eh, jangan main-main. Pesakit kalau hilang, bahaya bagi kita. Bagi tahu pengawal semua, cari sampai dapat. Ah, yelah, Doktor. Biar diorang saja cari tahu. Okey. Awak, kita lunch. Okey. Lunch je? Lunch lah. Okay. Bye, Doktor. Bye. Muah, muah. Hei, tangga gigi aku muah. Eh, ubat aku mana? Ubat aku mana? Mana ubat aku? Eh, kau sembunyi kat sini buat apa? Oh, kau nak lari ya? Mana kau nak lari? Kau belum kenal aku siapa. Deras juga tempat ini. Tapi tahulah wak nak buat apa. Setan nongol gonjol edan. Iya, kau ni ya. Apa hei? Kau tolonglah, ada seorang orang gila ni, tua. Jadi bomoh pula nak narik macam narik anak gajah, kau tahu tak? Ha? Anak gajah? Ha, tak apa. Kau tunggu dekat ofis, aku datang sekarang. Eh, kau tahu dekat mana? Bila balik kampung? Ha, banyaklah kau punya kampung. Sebenarnya, saya kesian dengan awak ni. Saya tahu awak mengandung. Takkan awak tak perasan? Cuba awak tengok badan awak ni. Tak apa, saya faham. Saya tahu awak nervous. Biasalah, semalam saya pergi kenduri orang meninggal. Jenazah tu berpeluh-peluh. Biasalah, orang first time meninggal, memang nervous. Saya faham perasaan awak. Dahlah, jangan menangis, adik, ya. Sabarlah, adik. Sabar. Putih, kenapa kau membisu? Cakap! Din, kalau nak jadi gangster, tak payah nak nuntut ilmu hitam. Nanti jadi macam dia. Ilmu tak dapat, hitam yang dapat, Din. Din, aku gangster tau, Din, kawasan ni, Din. Kalau siapa-siapa kacau kau, lu minta je gua payung. Gua mesti tolong punya. Termasuk kawan lu ni. Cakap dengan dia. Apa ha, inilah orang yang belajar ilmu hitam. Cuba nak jadi gangster, nak rampas tempat ni daripada aku. Aku ajar dia, Din. Aku ajar.
Ha, so Michael pun dulu aku yang ajar dia flying kick. Mati. Melecah. Ha. Jis. Apa melati? Tuan hamba. Apa dia? Kurang peradaban tuan hamba. Oh. Ini kawasan aku. Aku gangster. Dah sangat kan. Aku memang dendam dengan kau dah lama. Pantang tengok orang senang, ada je kau nak buat. Matilah kau dekat bawah. Orang tak kacau dia pun tak. Aku tumbuh kau. Ini pun satu dah lah. Saya nak tumpang, ada kecemasan. Pergi pekan, boleh? Boleh. Cuba masuk, cuba masuk. Boleh. Saya memang nak pergi sana pun, cik. Baik, nanti. Apa belakang pula ni? Untuk keselamatan. Mahallah dia ni, gila. Boleh ke bawa van ni? Siapalah pula datang malam-malam ni? Doktor! Doktor! Lembab betul lah untuk ni. Kenapa? Doktor ada nak hantar baju ke? Nurse, kalau tak silap, terkena malam ni kan? Apa nak ni? Apa hal ni? Ni... Dia dah hantar baju dah tadi. Kau dah hantar baju kan? Memang dah hantar. Habis datang lagi buat apa? Ni nak hantar orang pula. Hantar orang? Ya. Oh, ada pesakit eh? Oh, bagus. Ada pesakit eh? Tak tahulah, cek lah. Siapa orang ni? Itulah orangnya. Mesti best part ni. Sayalah orangnya. Saya balik dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, kau jumpa. Mari sini kau. Terkejut. Sini. Saya. Ya, mari sini. Mari sini, cik. Sini. Wah, tengok ni. Dah macam Jerman dah. Cantik tempat ni. Memang cantik, Mai. Ni manager ni. Ni? Miss cantik. Miss cantik. Gaya. Cantik kau, handsome ya. Mak saya pun cakap macam tu. Saya tak percaya. Ni kerja apa ni? Pakai baju macam orang bijak pandai. Kerja apa pun tak tahu. Kalau orang pakai macam ni ni, orang kerja welding kapal inai. Nampak? Pandalah topi semua. Kau nak lari ya? Mana dia lagi? Saya berjalan tadi kan? Dah. Masuk. Tak payah susah lah. Kenapa? Nanti nak kena buat kopi, nak selimutkan saya, picit saya nanti. Tu orang jaga kau selama ni, kau tahu tak? Selama ni, kau tahu tak? Sabar cik. Janganlah kasar-kasar. Kasar macam sama, tempat macam sama. Sehari suntuk saya berjalan dari siang sampai malam. Ni saya kat mana ni? Bagus tempat ni, lupa. Tak berapa nak ingat sangat. Dah jalan. Tapi rasa saya dah check out dah ni. Dah check out. Saya dah check out dah. Dah bayar belum? Tak sempat nak bayar. Tak sempat. Main check in cepat. Bawa dia. Tak menyusahkan ke ni? Duduk. Ini aku nak bagi tahu kat korang . Dulu masa aku menuntut dekat kawah gunung berapi, aku berendam 3 hari 4 malam. Selama aku jumpa Panglima Gajah, Panglima Bentan. Kau tahu tak dia cakap apa? Dia kena salam kat korang. Jawablah. Waalaikumsalam. Asal kau duduk atas sini? Aku? Sampai sini? Daripada sana aku jalan sampai sini. Tapi kalau aku cerita, panjang lagi cerita. Alah, tak payahlah, kau pendekkan je. Aku dah memang pendek. Pendekkan lagi. Begini ceritanya. Ha?
Alah, tak payahlah, tak payahlah. Kau ni muka dewa-dewa, tapi kau ni kuat membohong juga eh. Tak ada pun. Penipu yang kau lebih. Tadi ada. Aneta. Tak payah nak pusing sangat lah. Koyon teruo rayu. Kau belum layak untuk aku. Sebab aku lebih kacak daripada kau. Ane, maca tambi, tanya ada. Tak payahlah, kau tak payahlah, tak payahlah, tak payahlah, bodoh. Suara tak silap. Cuba lalu. Sungguh hamba tak sangka Datuk Bentayan sanggup berpaling tadah pada Baginda Sultan. Amir, Amir beribik apa ni Amir? Cis, cis. Siapakah gerangan wahai tuan hamba yang sanggup mengcutting my words? Huh? Amir, ni wangi. Amir dah tak ingat dengan wangi. Ha? Wangi? Ha, wangi. Setahu hamba, Tuan Puteri Wangi Sondoloyo telah pulang ke pangkal jalan. Amir, Amir tengok cincin ni. Amir yang bagi cincin ni pada wangi tau. Takkan Amir tak ingat? Ni, ambil dengar lagu ni. Ami. Ami dengar.
tetap di hatiku, walaupun sudah lama berlalu. Cinta kita masih segar dalam ingatan. Aku terlena kala aku merinduimu. Memori cinta kita tak akan ku lupakan. Terasa sentiasa bersama. Maafkan aku kena tak telus menduakan cinta hati sucimu. Andainya aku bisa kembali, akan ku setia untuk selamanya. Cintaku dan aku tahu aku yang terbaik. Takkan bisa ku bezakan dirimu, karena dirimu hanya untukku. Maafkan aku karena tak terus menduakan cinta. Ya Allah, tak payahlah. Apa betul boleh? Dah ambil makanan semua. Siapa lagi belum? Ha, kau ambil cepat. Lah. Dia ambil lauk je. Ya, tak ada lebih ni lah. Ni telur masak asam pedas dengan ikan goreng. Sedap dia. Tak boleh. Ni makanan ni semua dah ada ubat. Dah ada ubat? Ha. Itu hari aku dah termakan lah, ya. Patutlah kau pun sama gila. Nanti. Ha, sebelum makan baca doa. Saya? Ha? Bahasa Jawa ke siap? Suka tingkat lah. Siap boleh, Jawa pun boleh. Ya. Amin. 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 Tak apa ya? Amin. Tanggalah. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami semua. Amin. Mengikut kajian ramalan cuaca minggu depan. Setahun tak hujan. Hei. Kalau tak hujan setahun, keringlah orang. Duk renggang-renggang, jangan pegang-pegang. Biar segan-segan, itu tandanya orang beriman. Kalau orang sudah duduk dapat-dapat, mesti ada gosok-gosok. Iman pun hilang. Tak boleh. Tak boleh. Ah, baca kau. Baca. Ah, benda lah. Alah, dah besar pun. Doa makan tak tahu nak baca. Alah, tengok ni lah. Walaupun gangster kan, pernah pukul orang ke apa, tapi doa makan tahu tau. Tu orang cakap, biar jahat, tapi jangan syirik. Alah. Dah, cepat. Angkat tangan. Orang semua tak ada tangan. Mana dong baca doa angkat tangan? Tak ada tangan. Bukan angkat tangan. Bangang. Bro. Dah lah tak dibaca. Lepas tu nak bodohkan orang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tu yang baru betulnya. Kau pun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ada jalannya. Insya Allah ada jalannya. Insya Allah.
InsyaAllah ada jalannya. Hey, InsyaAllah. Insya apa? InsyaAllah kalau orang jemput kita hutang rumah, baru kita kata InsyaAllah. Hey, bangang betul engkau ni lah. Orang dah baca doa pun nak marah tau. Daripada dia langsung tak dibaca. Kau baca? Aku ke? Kau lah. Ya Allah. 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 Hey! Hey! Alah, tak payahlah, tak payahlah. Bangun, 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 bangun. Bangun, bangun, bangun. Tak payahlah, tak payahlah. Alamak, orang tu elum dia jejes keluar pekat pula tu. Woi, woi, bangun. Bangun, 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 bangun. Dengar sini, dengar sini. Sekarang, aku dah dapat alamat daripada paling mewajib malam tadi. Kita semua mesti bersatu. Sekarang aku tahu yang kita semua telah dikongkong, telah ditindas, telah dibuli. Jadi sekarang inilah masanya untuk kita sama-sama bersatu dan juga bersama-sama memberontak. Sekarang kita kena buat sesuatu. Hamba Hang Tuah dan ini rakan hamba Hang Kasturi. Pulangkan Hang Jebat. Ha, ni Jebat kau. Sabar, sabar, sabar. Pongri, pongri. Mau keluar, tak kasih. Amasere. Masuk. Hei, hei. Ada kalau tak kilat kangkang-kangkang, aku boleh kangkang-kangkang. Ni sekarang apa nak? Kecek dong, kau nanti tahulah. Pak Abu. Ni apa hanya ni, ha? Yang terkangkang terkobak. Ha? Kalau kerih pakai kotak, rentikanlah. Tak apa, tak apa. Sabar, 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 sabar. Oh, orang tua ni boleh kau gula-gulakan. Ha, ni dia gangster ni. Ha, yang pingat emas 3 kali sukan sih tu. Tinju tau, bukan jirama. Ha, ni aku nak cakap sikit dengan korang ni.
aku ni gangster tau tak? Gangster Tanjung Karang. Tu lah tempat Iman Tino tu. Bomoh Iman Tino. Aku biasa karaoke dengan dia. Masalahnya dia kalau karaoke bawa CD cerita rompak. Sangkut-sangkut aku nyanyi. Aku bukan Tanjung Karang je. Tanjung Sepat. Nah, Tanjung Lansat. Berapa banyak Lansat aku curi. Tanjung Datuk. Banyak Datuk suruh aku payung. Cover. Kau kena ingat aku punya gangster ni sampai tahap makan tikus. Kau tahu tak? Tak. Sekarang ni kau ni gangster ke pengotor? Alah diri sikit-sikit nak marah tau. Alah dah tinggi ke apa ni? Ni apa hal ni Pak Iman? Maaf, lambat. Jam. Ngubat orang, dua guni habis kemenyan. Biar dia padam. Ni. Orang ni ramai-ramai kat sini ni nak buat apa? Ni cik, dia nak lagi. Kau ni dari mana pula ni? Nampak ke? Nampaklah, daun ni lagi kering daripada kau. Nyorok ni. Dah pergi sana. Sabar. Nampak. Sabar. Bawa tendang. Hey, Gad. Dengar sini elok-elok. Aku ni keturunan panglima tau. Kita orang semua tak puas hati. Adakah patut bagi makan ayam dengan kambing? Tak patut. Patut. Habis kau nak makan apa? Bagilah makan rumput ke, pasir ke, batu ke. Ya. Aku pun sama. Aku tanam tidur atas jelang kita. Panas. Adang aku melecet. Habis tu, Pak Abu nak tidur kat mana? Aku nak tidur atas pokok. Dapat angin ribut. Kau apa hal sekarang? Guard, dengan attendant. Kecuali nurse. Yang lain boleh mundur. Mundur. Korang semua tunggu sini. Korang ni apa ni? Korang buat apa ni kat sini ni? Ni apa ni? Apa ni? Balik. Tak elok buat sini. Betul tak? Aduh dah hitam. Aduh. Sudah hitam. Hitam. Lipa kunyit kasut, kunyit dia cekending tak dinding. Korang ni kan, apa pun tak boleh tau. Suruh benda senang pun sikit tak boleh. Korang tahu tak, kita nak memberontak. Korang muka handsome pun tak guna tau kalau penakut. Korang kan ada ilmu. Aku dah turunkan ilmu Dewa Taraya. Jurus Persaiman Loceng Mas. Jurus Persaiman Loceng Mas. Perikat besi. Kau tak hangat betul kau? Bukan hangat-hangat ni kau? Bangun kau. Ya, Encik. Ada apa yang boleh saya bantu? Ada apa yang boleh bantu? Dah huru-hara ada apa? Kau kenapa ni? Tak ada apa. Okey? Okey? Kau orang ni kan? Kan aku cakap kau orang tidur. Tak payahlah nak tidur. Kau tengok orang tu dah datang melawat. Tidurlah. Kau ada jurus semat Dewa Taraya peringkat 19. Aku kan, aku cakap dengan kau. Dah. Nas, catik nama dia. Asyik kena catik nama je, doktor. Tak apalah. Itu kan kerja Nas. Angkas. Siapa nama awak? Siapa nama? Alah, tak payahlah. Encik. Encik ni harap dia kerja dah lama tau. Tapi nama saya pun encik dah lupa. Muka encik ni memang cantik. Tapi apa pun tak boleh. Nang kau, mepik kau bagian kau. Tenang. Boleh bertenang tak? Pening lah saya. Pening. Kau menggeram macam telur tu kenapa?
Apa mana? Cis. Kenapa lagi? Matilah. Cis. Apa sereng? Hei Tami, apa pasal awak orang nunjuk saya punya punggung? Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis. Fui! Para mi suara. Hei, hei, hei. Sudah, sudah. Fui! Sudah. Hei, sudah. Tolong. Aduh, tolonglah, tolonglah. Yang ada kat sini, cuba tolong bagi tahu apa yang terjadi pada hari ini. Tolong bagi tahu boleh tak? Doktor. Ini dia. Dia ajak kami orang memontak. Aing. Betul ke dia? Ya. Yeah. Betul ke ni? Betul. Betul-betul tak ni? Betul. Yes. 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 Kau eh, kawan-kawan. Yes. Cedol. Oi. Oh. Kau nak cedok aku eh, tua? Tak payahlah nak duduk belagak dengan aku. Kau tak tahu aku siapa. Ha. Aku belajar menuntut ilmu 7 petala langit. 9 petala. Komis. Sekarang hari ni kita jangan kecoh-kecoh. Kita kena tenang. Jiwa kita jangan kacau. Hari ini kita buat hari release tension. Faham? Release tension faham? Tak tahu. Bagus. Kalau dia tahu lagi tak guna kan? Sekarang hari ini kita buat hiburan. Kalau boleh nyanyi, kita nyanyi. Kalau boleh menari, kita menari. Kalau boleh main selap mata, kita main selap mata. Jadi, siapa yang nak mula dulu? Nak buat tunjuk bakat. Bakat tu apa? Siapa yang nak mula dulu? Ni. Boleh tunjuk bakat? Boleh. Bakat apa? Nyanyi ke? Main muzik ke? Dengan riak dan takburnya, saya bagi tahu doktor, yang saya boleh terbang tinggi. Apalah lagi mangarut. Aku cedok kan. Kau nak cedok aku? Aku cedok kau. Sudah. Pak Bu, sudah. Nih. Pergi duduk. Baiklah. Jalan menggeletor pun nak cedok orang tu. bakat apa yang nak tunjuk? Saya boleh terbang. Boleh terbang? Betul? Betul. Masih terbang? Nanti. Boleh terbang kan? Bagus tu. Cuba. Saya terbang? Cuba tunjukkan. Semua tengok. Kawan-kawan awak. Kalau awak seorang ni nak terbang. Cuba. Saya kira. 1, 2, 3. Apa sah tak terbang lagi ni? Tak cukup minyak ke? Semalam boleh. Hari ni tak boleh pula. Aduh, kena lagi. Doktor, saya rasa semalam saya pakai seluar kecil kat dalam. Tak boleh, boleh pula terbang. Ni? Hari ni tak boleh pasal dia taruh gam. Oh, ada gam. Alah, macam-macam lah otak tak belit kau ni. Dah, ni. Pergi bambu sana, ni. Terima kasih. Ya, ni. Apa lagi? Pergi sana. Kenapa ni? Entah, doktor. Lekat lagi. Tolong. Tolong. Aduh. Kau meja. Tolong ni, tolong. Tolong. Tarik dia. Tolong. Doktor, saya terbang, doktor. Oi. Saya terbang. Kau bukan terbang. Ini orang angkat kau. Tak mana, doktor. Kau pergi buang kat belakang mana-mana tu. Doktor, saya terbang. Tak nyusahkan ke ni? I believe I can fly. Kau ni apa pula? Saya ada kebolehan saya tersendiri, doktor. Saya pernah pukul orang 10 orang. Seorang saya terbalikkan. Saya gangster, doktor. Bapa saya pun saya pukul. Saya hanger. Saya rendam di dalam tempayan. Kalau doktor nak pukul bapa doktor, bagi tahu saya. Aduh. Kita tak nak bakat-bakat mukul orang, rendam-rendam orang ni. Kerja-kerja yang tak pernah sabar ni. Kita tak mau. Kita nak cerita benda ceria yang baik. Yang ada mesej yang bagus. Yang kau nak rendam bapa aku tu pasal apa? Dia baru nak tolong pun marah. Boleh tak marah kau nak kenal bapak aku? Kenapa nak tolong pun dia yang aku tumpuk juga. Duduk sana. Duduk situ. Saya ada benda lain yang boleh saya buat tau. Apa? Lain daripada tu apa? Saya boleh nangis bila-bila masa je tau. Kena juga.
budak ni kanganlah tak kena nyasa orang tau orang tolong dia. Alah, dia nak kata heran dengan dia menangis dengan dia tumbuk tu semua. Hei, betul boleh nyanyi? Aku kesian ya tengok muka kau ni. Ada bakat ke? Ada bakat nyanyi. Alah, nyanyi pun nak marah. Tu pun nak marah, semua nak marah. Dia kena juga ni kan. Tak apa, hari ni aku bagi kau peluang. Kerana hari ni hari release tension. Kau nak nyanyi lagu apa? Dah, jangan nangis. Kelempang muka kau kan? Tunggu ni lagu putih lah. Oh, bagus lagu putih. Ini sekolah tinggi dia ni punya. Sebelum masuk sini ada kat universiti mana-mana? Ada lah, kat England. Oh, England. Dengan David Beckham lah. Sebelah je duduk. Sebelah siapa? David Beckham. Oh, sebelah David Beckham. Boleh nyanyi ke ni? Alah, tanya malah banyak-banyak. Ia kena juga ni, Kang. Ha, nyanyi. Ha, nyanyi. Lagu apa? Orang putih. Oh, orang putih. Nyanyi, sayang. Orang putih. Oh putih kau, kalau aku macam tu, aku pun tak nyanyi. Doktor, saya boleh nyanyi. Kau nyanyi apa pula kau? Nanti kejap, saya nyanyi. Congkol dah berlagi-lagi. Mana pergi budak ayahnya tanduk babi. Kemungkinan orang yang pandai mengaji ni mesti sedap menyanyi. Betul. Boleh menyanyi? Al-Fatihah. Al-Fatihah pula. Menyanyi. Boleh mengubat, doktor? Mengubat? Ya. Yes. Bakat lain ada? Ada bakat lain lah. Gaya ni, doktor. Yalah, tak ada. Tak nak tanya dia. Kok ada bakat ada. Ubat. Ambil ubat. Ada. Polis. Ubat. Doktor, saya ajar dia sekejap je, doktor. Kau belajar apa? Bagus. Cuba lagi besok. Doktor, tak nak try? Tak nak. Try lah. Tak payahlah. Apa tak ni? Tak ada orang. Kau ambil kita nak buat apa ni? Kita ambil angin. Oi, aku gangster takkan ambil angin je. Gangster lah, oi. Orang lain pun gangster juga. Tak kecoh pun. Gangster macam ni. Badan kurus. Gangster besar pukul besar. Gangster kurus pukul kurus. Faham tak? Jom, kita lari cepat. Tak ada orang ni, cepat. Jom. Hai, awak nak lari ke? Ha? Tak payah nak sunyi, saya nampak. Ha? Saya nampak. Nampak? Oh, nak lari eh. Dah pandai. Tadi saya dengan kawan saya. Mana kau nampak? Nampak tak tadi kawan saya? Tak ada pun. Oh, pandai nak menipu. Dah gila nak menipu. Dah balik. Saya call cab jap. Ha, itulah. Orang cakap gila tak percaya. Ini bukan telefon. Ni selipar. Ni selipar. Saya gila. Ha, tahu pun. Gila tak ngaku. Ha, awak baru sampai je. Awak ni dari mana? Ha, tak bertugas ke? Ha, pergi masuk. Kau nak lari dari dom eh? Weh, awak tu budak-budak macam mana? Dah tidur belum? Budak-budak apa? Semua dah tidur dah. Kau pergi balik tidur sekarang. Awak ni gila ni. Mana ni pemburu awak? Dah, tak payah. Jangan sampai aku keluarkan macam peti tu. Alah, ingat kita ni aku dah kepang ke nak pukul-pukul. Bapak kita pun tak buat macam ni, tu. Ni, Ilya, masuk. Ni ha. Kulai. Ilya, masuk. Apa ni? Masuk. Ni ada seorang pesakit lagi cuba nak lari ni. Di mana dah? Berapa orang sana?
Ada seorang je. Ni budak ni memang geram ni. Aku memang geram ni. Budak ni selalu buat hal ni, Lia ni. Inilah. Kau ni apa hal ni? Bukan yang ni. Kau pun sama gila jugalah. Oh, yang ni. Ha ni, berapa lama dah dia kat sini? Dalam 5 minit. Dia ada buat gangguan apa-apa tak? Setakat ni tak adalah. Kalau begitu, terima kasih Gad. Nanti saya belanja awak makan ubat. Mau. Rajin buat hal ni dia. Aku memang geram dia dengan dia ni. Dia ni rajin buat hal ni. Aku memang geram dengan dia. Aku macam nak aku gantung je kat dia. Hey, Bob. Kat sana ada orang bergaduh. Kat sana ada orang bergaduh. Jom kita selesaikan. Apa pasal dia tak pergi kau payung? Ha, itulah. Jom. Buat gangster lah. Ya, gangster. Ya, jom kita kerjakan mereka. Budak baru ke? Kau ni datang dari mana pula? Saya baru daripada China kau ni. Kau nak lari juga? Eh, tak ha? Ada. Kau tak ada lari. Saya jalan ni. Saya balik. Ah, bagus. Ah, ni, daun ni bawa sekali. Kau orang nampak kau orang. Nanti malam sikit kita main sama-sama eh. Ah, ya. Kau tahu jalan balik tak? Tahu. Sini eh, tahu kan? Situ. Kita celok dia! Celok dia! Sampai gila! Siapa hilang? Aneh, Macah, Tambi, Tanya dia. Dah. Nas. Hai, doktor. Sini, saya datang. Mari sini. Aduh. Teruk macam ni. Aceh, datang dia una. Kopi dia una. Kalau aku dapat teruk dia ni, hilang sakit aku. Besok pagi, aku boleh balik. Amboi, Pak Abu. Pak Abu nak tahu tak? Kalaulah saya dapat Pak Abu. Nak buat apa, doktor? Doktor dengan nurse geram juga dengan Pak Abu. Kalau kami dapat Pak Abu, Pak Abu tahu tak? Garu besar ni, kami cucuk Pak Abu tahu. Itu apa hal? Waktu balik-balik tu? Tak tahulah. Yang mana orang sakit, yang mana pekerja ni? Dah sama macam orang sakit kat sini. Siapa tu? Orang baru? Itulah. Itu bukan Ilya dengan Kulai ke? Yang diorang tu balik-balik pasal apa? Manalah saya tahu, doktor. Oi. Apa pasal korang ni? Hantu pukul kami. Hantu punya budak. Hantu kau? Halo, Bangi. Abang ni.
Ha, abang baru balik dari London. Budak-budak mana orang ni? Abang cuba call tak dapat lah. Ada kontrak nak suruh down sign. Benda tu semua boleh settle. Apa? Abang rasa mungkin ada yang tak kena ni. Itulah, diorang kena macam ni masa abang pergi London tau. Doktor cakap diorang salah makan tempat. Eh, kau? Eh. Mungkin boleh. Wak pasti kamu akan kembali. Kerana bila awak jelasin, kamu tak dengar betul-betul. Habis macam mana awak? Saya cari kat internet, tak ada jumpa pun penyakit tu. Walah, cari di internet, internet pun tak faham apa itu. Memang tak faham, awak. Aduh, internet tu Indomie telur kornet. Aduh. Awak macam ni, ada tak ubat untuk pulihkan balik? Tenang, tenang. Ada. Ini dia. Wak persembahkan Matsur. Eh, kemana kamu? Belum habis? Ah, buatan Malaya nih. Ah, jangan disapu, diminum. Ah, RM10. Kena bayar juga? Wak berniaga. Kecil-kecilan. Ku pasti. Nyapa ya? Cek-cek. Nurse, minta maaf ya. Boleh saya jumpa dengan mereka? Boleh, tapi sekejap dia. Terima kasih, Nurse. Amir? Cus, siapakah gerangan wahai Tuan Hamba secantik manis? Lagi sweet. Amir tak ingat lagi? Ingat? Ingat? Amir minum ni? Cus! Apakah racun yang cuba Tuan Hamba beri pada hamba? Ha? Ataupun Tuan Hamba ni bersekongkol bertukar geng dengan Datuk Bencaya? Cis! Cis! Sampai hati Kanda tidak ingat pada Dinda. Dinda lah yang menyelamatkan Kanda daripada dibunuh oleh Datuk Bentayan. Sekarang, Dinda mahu Kanda minum air ini. Air ini Dinda ambil dari bertujuh gunung. Gunung Senyum, Gunung Tahan, jangan, Gunung Kinabalu, Gunung jangan, Everest, Gunung... Jangan cakap lagi, Dinda. Biarkan Kanda minum. Eh, Mi, minumlah. Kalau kau minum ni, tuna cantik tadi kau dapat kau tak? Kau jadi handsome semua. Bila kau nak baik, Bik? Syur banyak ni. Buka buku, buka buku. Nenek, Edidi, Edidi, nenek, buka buku. Eh, nenek, Nek Didi lah. Eh, buka buku. Dah, kau nak minum, kau minum. Eh, baby, ni susu. Okay? Balik dulu.
Jom, dah, mari jom. Masuk. Assalamualaikum, Dato. Ah. Boleh dulu, Dato? Eh, boleh. Ini memanjatkan saya ni. Apa hal ni? Dato, sebenarnya kita nak beritahu Dato yang kita ni sebenarnya dah sihat dah, Dato. Dah sihat? Dah pulih. Apa yang mengakinkan saya? Sedangkan saya sendiri doktor pun belum mengatakan yang kamu semua dah sihat. Apa yang boleh meyakinkan saya? Entah, kita rasa kita confident. Lagipun kita confident nak cakap dengan doktor kan? Rasanya dah betul-betul pulih dah, doktor. Memang ada nampak perubahan. Tapi kamu, orang yang tak sihat ni macam-macam boleh buat kan? Ha? Okey, saya nak tanya. Siapa nama kamu sebenarnya? Okey. Nama saya Amir bin Mahidin. Okey. Setiap orang yang ingat pada namanya bermakna dia waras. Alhamdulillah. Ya? Betul. Saya pun suka jugalah kalau kamu dah sihat kerana boleh meringankan bebanan kami yang menanggung kamu dengan perangai, dengan apanya segala-galanya lah. Tapi alhamdulillah nampaknya ada. Tapi walau macam mana pun, orang gila boleh berlakon. Boleh jadi orang gila, boleh jadi orang sehat. Betul. Okey. Jadi untuk itu saya minta pada kamu semua, lagi satu minggu untuk di sini. Dan kami akan tengok dan kami akan bagi keputusan. Lepas show kat London nanti, aku nak buat jasa kat hospital ni. Kurang-kurangnya mesti dia orang ingat kat kita orang. Itu pun kalau dia orang ingat. Jiwaku kacau.
Macam mana sepanjang percutian saya? Macam mana dengan pesakit-pesakit kesayangan kita semua? Okey doktor. Saya dengan doktor Badar jaga diorang ni bagai menatang minyak yang penuh. Doktor Badar? Iya, doktor Badar. Bila pula saya bagi arahan Doktor Badar untuk ganti tempat saya? Bukan doktor ke yang luluskan ganti tempat doktor dengan Doktor Badar? Tak ada. Mana dia? Mana? Tadi dekat sini tadi. Mana? Ha, tu. Alamak, Doktor Zulzin. Nangis lagi lah aku nampaknya. Doktor. Kan? Itulah Doktor Badar. Itu bukan Doktor Badar. Habis? Itu AR Badul. Bekas pesakit saya. Semasa di hospital Padan Muka. Tak sedar. Gila lah. Memang dia gila. Dia gila. Jiwaku kacau, cintaku tidakku. Semakin hari jiwaku bertambah sasa. Sudah berlalu hutang piutang.